ya, dikuliti semua permasalahan ekonomi. Saya juga bingung bagaimana nanti tim TKN BPN bisa jawab saya itu 6 pertanyaan lebih, dijawab jangan lebih dari 10 menit. Kemudian saya silakan terlebih dahulu Bapak Ari Budimanta untuk menanggapi langsung saja. 10 menit, banyak pertanyaannya. Kalau saya garis bawah mengenai permasalahan produk pertanian musiman, di tengah kita harus memastikan kesediaan input, profitabilitas usaha tani, di tengah biaya produksi yang tinggi, mengenai sistem perburuhan, keterampilan pencari kerja, stabilitas harga, peningkatan pendapatan masyarakat, silahkan. Terima kasih, Pak Asep, banyak memberikan respons yang menurut pandangan kami positif serta konstruktif dan tajam terhadap visi misi ini, dan responsnya diminta operasional. Baik, yang pertama soal pangan tadi yang terkait dengan input, bisa nggak di slide-nya Ren, pangan. Jadi intinya yang ingin kami katakan adalah bahwa pangan kita bukan hanya melihat dari sisi produksi semata, tetapi whole, secara keseluruhan apa yang disebut dari pangan itu. Pertama, pangan dari sisi supply, ya. Kemudian yang kedua, pangan dari sisi demand. Pangan dari sisi supply, maka kemudian kita salah satunya bicara mengenai instrumen produksi. Dalam produksi ada input, ada tanah, ada pupuk, ada teknologi, ada tenaga kerja, ada pembiayaan, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian mengoperasionalisasikan agar kemudian dari sisi input itu dapat bukan hanya menyediakan pangan, ya, tetapi juga sekaligus juga mensejahterakan petani. Saya rasa ada dua pendekatan dalam konteks input yang sudah dikerjakan dan akan terus dikerjakan. Yang pertama adalah menyediakan secara terus menerus, dan ini bukan hanya pada saat ini saja, yang sebelumnya sudah juga ada seperti itu, apa yang disebut dengan sarana produksi pertanian. Apa itu? Dalam konteks tanah, dalam konteks benih yang baik, bersertifikat dan berkualitas, kemudian pupuk, kemudian yang terkait dengan penanggulangan terhadap hama, penyakit, dan tanaman. Ini deh. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu juga bahwa petani harus sejahtera. Petani juga ada soal, kalau kita bicara petani, Pak Asep dan Ibu Bapak sekalian, kita bicara juga masalah buruh tani. Kita bicara mengenai petani penggarap. Kita bicara mengenai petani yang pemilik tanah. Semua treatmentnya beda-beda. Petani, buruh tani pasti KTP-nya dibuat bukan buruh tani, pekerjaan petani. Yang menggarap, pekerjaannya disebut juga petani. Petani yang memiliki lahan ataupun menggarap, mengerjakan sebagian lahannya, sebagian disewakan, dia sebut profesinya juga sebagai petani. Bagaimana kemudian treatment ini diberikan untuk masing-masing jenis pekerjaan yang disebut dengan petani tadi itu? Salah satunya adalah dalam konteks akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Petani tidak bekerja secara individu, petani bekerja secara berkelompok. Maka kemudian koperasi-koperasi usaha pertanian harus dihidupkan dan dikerjakan dan di apa namanya diperkuat dari waktu ke waktu. Itu pertama, kita bicara pangan dalam sisi supply, khususnya dari sisi produksi, wabil khusus lagi dari sisi input tadi itu. Tetapi ada persoalan pangan dari sisi demand. Pangan butuh higienis. Dalam sisi lain, kelompok masyarakat yang sebagian juga beragama Islam menginginkan pangan juga harus halal, pangan juga harus berkualitas. Dan itu harus dikerjakan sejak awal. Nah, inilah visi ataupun misi ke depan. Kita bukan hanya berbicara pangan dalam sisi produksi, tetapi pangan sampai di atas meja kita, di atas kita sana. Itu yang pertama.
Nah kemudian yang kedua, ya, yang kedua pangan juga dalam konteks keragaman, kecukupan maupun ketersediaannya. Maupun yang terakhir adalah mengenai tadi dikatakan oleh bagaimana cara untuk menstabilisasikan harga pangan. Karena petani, kalau bicara petani sekaligus dia juga adalah konsumen. Dia menghasilkan padi, tetapi juga pada sisi lain ketika padi dijual dia mengkonsumsi juga beras. Maka kemudian pemerintah mengadakan bukan hanya saja salah satu instrumennya adalah memang menerapkan apa yang disebut dengan harga eceran tertinggi. Tetapi yang paling penting lagi yang dimaksudkan dengan penetapan harga eceran tertinggi itu, kemudian Bapak sekalian, adalah untuk memperbaiki tata niaga, rezim tata niaga yang oligark, rezim tata niaga yang memiliki kecenderungan kartel. Dan kita tahu kalau kita bicara beras, sebelum tahun 2014 inflasinya beras rata-rata double digit setiap tahun karena kartel. Jadi ini dikerjakan dengan sangat serius, ada satgas pangan. Dan memang dalam konteks paradigma ekonomi, ketika pemerintah bicara mengenai intervensi terhadap harga, kita mengalami perdebatan, karena ini sekali lagi soal pandangan kita mengenai pasar. Sekarang yang ditetapkan harga eceran tertingginya oleh pemerintah adalah beras, kemudian gula, kemudian telur. Kenapa tiga ini yang paling utama? Karena tiga inilah yang paling utama dalam hal konsumsi pangan rakyat. Harga yang paling bergejolak dan yang paling dibutuhkan oleh rakyat dan paling sering dibeli, paling sering dimakan. Maka kemudian harganya harus dikendalikan. Implikasinya apa? Hasilnya apa? Ya, inflasi kita selama tahun 4 tahun belakangan ini berkisar di antara 3% dan plus minus 1. Dan sekali lagi ini bekerja bukan otomatis. Ada sebuah proses yang strategik dan taktik yang dilakukan untuk itu dalam konteks stabilisasi harga. Sekarang juga kita lagi mempertimbangkan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah. Kita lagi hitung, kita lagi buat modelingnya. Ada yang mengatakan bahwa kalau harga pembelian pemerintah dinaikkan akan mengakibatkan harga beras pada level konsumen naik. Tetapi ada juga data yang menunjukkan korelasinya tidak seperti itu. Jadi memang ini proses-proses yang di dalam proses pengambilan kebijakan harus ada afirmasi. Kita mau memihak kepada rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi mandat daripada konstitusi, atau kemana? Saya rasa disinilah corak utama dalam pemerintahannya Pak Jokowi ini, sehingga juga mendapatkan begitu banyak cobaan. Saya sendiri mengalami, karena ikut terlibat dalam proses perumusan-perumusan kebijakan itu. Bagaimana, bukan dalam sisi konseptual saja, tetapi juga dalam pertentangan politikal dalam perumusan kebijakan itu juga terjadi. Tapi pemimpin harus mengambil keputusan yang afirmatif. Nah, itu yang kedua mengenai stabilisasi. Kemudian yang ketiga mengenai perburuhan. Yang dimaksud dengan kesejahteraan dan upah yang layak itu dalam imaji diskusi-diskusi kita, apa yang dikatakan oleh Bung Hatta itu, dengan upahnya seorang pegawai dimanapun dia berada, dia bisa menghidupi keluarganya, istri, anaknya minimal dua. Dengan itu dia bisa punya rumah, mencicilkah, menyewakah, dan seterusnya, yang memberikan cahaya kehidupan, katanya Bung Hatta. Yang ketiga, ketika anak-anaknya besar bisa disekolahkan. Yang keempat, ketika dia sakit, dia ada biaya ataupun asuransi yang mengcover untuk berobat. Yang terakhir, ketika hari tua, ada jaminan terhadap hari tua yang pensiun. Ketika hari tua, dia tidak terlantar. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian negara hadir. Bukan dalam konteks dalam menaikkan upah, ya, instrumennya bukan hanya menaikkan upah, tetapi bagaimana satu, menjaga stabilitas harga. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan program-program perumahan dan itu. Kemudian yang ketiga,
program-program yang terkait dengan Indonesia Pintar, sistem jaminan kesehatan nasional. Dan ini semuanya harus menjadi satu kebijakan yang mix, bauran kebijakan. Persoalan upah jangan dilihat hanya sekedar upah saja, tetapi ada instrumen lainnya yang harus kita siapkan. Sehingga kemudian upah tidak menjadi berat bagi pengusaha, karena sebagian kerja-kerja untuk membayar upah itu sudah dikerjakan oleh negara dalam hal ini pemerintah. Sistem jaminan sosial yang baik, insuransi yang harganya murah, walaupun kemudian pelayanan kita harus improvement dari waktu ke waktu, kemudian kita punya BPJS tenaga kerja yang bukan hanya bergerak dalam bidang kecelakaan kerja tetapi juga kepada pensiun, bukan hanya kepada para pekerja yang formal tetapi juga pada pekerja yang informal. Nah, sistem jaminan sosial ini yang sifatnya nasional sekarang menjadi instrumen. Nah, bagaimana kemudian agar upahnya juga meningkat? Keterampilannya harus ditingkatkan. Kita banyak berdiskusi dengan banyak pekerja-pekerja yang basisnya itu hanya UMP. Karirnya tidak pernah meningkat. Hanya itu-itu aja. Mengikuti kenaikan upah atas dasar kenaikan UMP yang sekarang ditentukan berdasarkan growth plus inflasi. Nah, yang paling penting itu adalah ketika keterampilan meningkat, ada sertifikasi, maka kemudian kita harapkan dia bisa mendapatkan upah yang lebih layak. Salah satu instrumen yang dikerjakan, yang sebenarnya di dalam program 2014-2019 itu ada yang disebut dengan program Indonesia Kerja, yang diaktualisasikan, sudah diaktualisasikan melalui pendekatan-pendekatan, misalnya salah satu contoh BLK-BLK, pembuat teknopark, itu bagian daripada itu sebenarnya. Meningkatkan keterampilan agar upah masyarakat itu semakin lama semakin baik, dan ke depan adalah program Indonesia Prakerja tadi itu. Nah, tadi dikatakan oleh Prof. Asep, anak muda pendidikannya terbatas. Maka kemudian salah satu caranya adalah mentransform, mau belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Oleh Pak Jokowi nggak bisa, bagi orang miskin mereka harus punya kesempatan kuliah. Kira-kira begitu. Dari 9 ke 12 ini ditingkatkan lagi ke kuliah. Harus ada kesempatan. Karena tadi fokus kita 5 tahun ke depan adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, terakhir yang soal ketimpangan, kami memiliki yang pandangan yang bisa sama, mungkin bisa berbeda. Satu, yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Prof. Asep lewat risetnya yang lama mungkin ada benarnya. Tetapi melalui intervensi kebijakan yang terpola, yang terstruktur, yang termanifestasikan apa yang disebut dengan tepat sasaran, ternyata kita tumbuh, tetap tumbuh, ya. Pada sisi lain ketimpangannya juga menurun. Angka ketimpangan kita dari 0,41 sekarang sekitar 0,39 atau 0,38, nah kalau dibulatkan 0,39. Dan saya rasa ini tidak bisa berjalan begitu aja. Pasti ada sebuah proses yang bekerja secara sistematis, sehingga apa yang dikatakan oleh Kusner itu, curve-nya semakin lebih mengarah kepada yang lebih merata ke bawah. Bukan lagi yang di atas 40, tapi kita udah di bawah 40. 40 itu kan katanya moderat, di atas 0,5 tinggi, di bawah 0,4 itu rendah. Kan katakanlah misalnya seperti itu, kalau kita bagi 3 kategori. Jadi dari yang moderat kita udah mengarah kepada yang lebih merata pada saat ini. Dan saya rasa sekali lagi ini tidak berjalan secara otomatis. Ada intervensi kebijakan, ada KUR yang memihak, ada program transformasi wajib belajar dari 9 menjadi 12 ini berpengaruh terhadap upah orang. Ada program sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif, ada program redistribusi aset dan seterusnya. Dan ini akan terus dilanjutkan ke depan. Saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Dan kemudian saya persilakan kepada Pak Sudirman saat itu untuk memberikan tanggapannya. Pertanyaannya lebih cukup banyak juga mengenai lahan 2 juta itu di mana tepatkah untuk tanaman pangan, reforma agraria, subsidi petani, rencana pencabutan PP nomor 78 tahun 2015, teks 2 GDP ratio, dan juga penghapusan PP rumah tiga. Pertama, silakan Pak Sudirman saya. Terima kasih. Untung diminta berdiri, jadi nggak kedinginan. Ini bocor dan
luar biasa. Bapak Ibu sekalian, terutama Dr. Asep, terima kasih untuk masukan-masukannya dan izinkan saya merespon beberapa hal yang menjadi diskusi kami di dalam tim maupun mendengar pandangan-pandangan dari Pak Prabowo dan Pak Sandi menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Mengenai petani tadi, saya kira benar sekali bahwa tidak ada gunanya pembangunan pertanian kita maju, tapi pertaniannya tidak sejahtera. Karena kata seorang ahli yang memberi masukan pada kami, no farmer, no food, no food, no future. Jadi kalau petaninya habis, maka kita tidak akan punya makanan, stok makanan, tapi juga tidak ada masa depan. Jadi fokus kita adalah bagaimana petani itu terdorong untuk bertani terus-menerus. Dan ini masalah kita bersama, karena saya setahun keliling Jawa Tengah, di mana-mana mereka mengeluh karena petani kita makin tua, tidak ada anak muda jadi petani. Dan itu berkaitan dengan cerita startup. Jadi kita masih melakukan satu revolusi bagaimana bertani itu menjadi sesuatu yang keren, bukan menjadi profesi yang karena kepepet, karena tidak ada lain. Karena itu di dalam intervensi kita nanti, petani itu harus diyakinkan memiliki bibit yang cukup, pupuk yang cukup. Kita mengadakan, akan sediakan pupuk sebesar apapun yang petani butuhkan, tapi harus ada kontrol, karena bocornya itu bukan oleh petani, tapi oleh para spekulan. Pestisida itu menjadi dilema. Bahkan di Brebes nih, petani bawang sudah anggap pedagang pestisida sudah menjadi mafia, karena dosisnya terus ditingkatkan, harganya makin mahal. Kemudian mau tidak mau petani itu harus ikut membeli yang makin hari makin mahal itu. Ini mau tidak mau pemerintah mesti intervensi, negara mesti turun tangan. Ini kaitannya dengan yang dikatakan Pak Asep, dua hal berbeda. Satu sisi kita ingin menjaga supaya harganya naik, petani yang sejahtera, tapi kemudian kita juga ingin menjaga harga supaya terjangkau. Nah di sini bulog harus menjadi stabilisator, harus menjadi penjaga kesamaan harga. Sebetulnya undang-undang kita mengatakan ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Itu yang harus kita kerjakan, kita selesaikan. Dengan itu sederhananya, ketika supply-nya melimpah, maka harus mengambil, harus membeli. Tapi ketika supply kurang, kita macam ini supaya harga terjangkau, tapi kemudian harganya produk petani bisa dijaga. Ya pasti perlu subsidi. Sekarang subsidinya kepada siapa? Kalau dalam pikiran kami, sebisa mungkin subsidi tidak diberikan pada perusahaan, karena masuk ke dalam black spot yang sulit dideteksi. Jadi subsidi yang diberikan pada pabrik pupuk itu akan membuat mereka terus-menerus terdorong untuk mengatakan kurang terus. Tapi kalau kita kontrol, kita kepada petani itu cukup baik, maka kita akan ketemu angka yang lebih akurat. Apakah kita mampu? Bertahun-tahun kita membuat subsidi BBM mampu ratusan triliun habisnya gitu. Apalagi kalau kita hanya mendukung para petani. Jadi mereka adalah bagian yang saya sebut 40% ke bawah yang harus kita tolong bersama-sama. 2 juta lahan pertanian sebetulnya bukan lahan baru, karena studinya Red Plus pada waktu pemerintahan SBY itu mengatakan ada 80 juta di credit land, lahan terlantar. Dan itu 2 juta diambil itu kecil sekali. Kita bisa mengambil sebagian lahan itu, baik untuk lahan pangan, energi maupun untuk konservasi. Dan menjadi rencana kami, kalau nanti kami terpilih, akan kita lakukan tindakan, karena tim riset kita tuh mengatakan teknologi sudah memungkinkan kok memulihkan lahan-lahan terlantar menjadi lahan produktif, baik dengan pemulihan maupun dengan intervensi dari chemical. Yang berikutnya mengenai reforma agraria, apa yang berbeda? Kami punya pandangan bahwa reforma agraria berhasil adalah yang didasari pada perencanaan yang matang, kemudian didukung oleh trust level kepada pemerintah yang tinggi. Karena ini memang akan painful, akan meminta kesediaan dari orang-orang yang punya lahan tidur, orang-orang yang punya lahan begitu besar. Kemudian bila waktunya dikembalikan kepada negara, kita ambil, kemudian disitulah kita lakukan redistribusi. Ini sesuatu yang bakal memerlukan trust level tinggi kepada pemerintah, karena itu leadership-nya harus kuat, harus punya argumentasi, harus bicara dengan pemilik-pemilik modal, pemilik-pemilik aset yang besar-besar itu untuk mengatakan
mari kita bangun ekonomi yang seimbang. Karena Anda kalau terus-menerus kaya sendirian, tapi market di bawahnya parah, itu juga akan menimbulkan kerentanan. Nah, ini argumen ini tidak mungkin diberikan oleh pemimpin yang berpikir sangat sederhana. Harus orang yang punya pikiran-pikiran besar, sehingga bisa meyakinkan para pemilik modal, para orang-orang kaya yang tadi disebut menguasai bagian besar dari aset ekonomi kita. Yang berikutnya mengenai pengupahan, kita paham betul bahwa itu menimbulkan satu dilema, tapi yang kita lihat begini Mas, ada kecenderungan menggunakan peraturan outsourcing misalnya, segala sesuatu di outsource, padahal umpamanya kalau itu perusahaan konstruksi, maka yang core itu tidak boleh di outsource kan, dan itu kita ingin batas gitu, jadi boleh outsource tapi yang tidak merupakan core activity dari perusahaan itu atau pemberi kerja. Yang kedua juga soal pengupahan. Kita melihat bahwa cara menyesuaikan upah itu terutama didasarkan pada level inflasi. Padahal kadang-kadang ada lokal atau daerah yang tumbuh ekonominya lebih cepat, kemudian berkemampuan lebih tinggi. Karena itu kita berikan ruang bagi serikat pekerja, ada forum tripartit untuk memperlebar atau menambah variabel pada waktu melakukan negosiasi upah. Ini sebetulnya semangat, tapi kita secara politik mengatakan kita ingin cabut PP itu, nanti kita luruskan dengan yang lebih adil, kurang lebih. Saya sepakat dengan kita mesti memikirkan kembali startup bisnis ini karena kelihatannya ada kecenderungan startup ini diserahanakan seolah-olah jualan online gitu, buka outlet kemudian menjadi perantara, barangnya dari mana tidak penting. Akibatnya apa? Startup bisnis, online bisnis ternyata telah menjadi platform bagi masuknya produk impor ke dalam ketimbang kita membangun kapasitas. Nah karena itu boleh saja online kita hidupkan, tapi nasional kapasitas mesti dibangun. Termasuk tadi mendorong kawan-kawan muda itu, boleh nggak kita memikirkan pertanian? Kita kembali ke desa dengan teknologi, dengan akses informasi yang baik, kita bikin tren bahwa bertani itu keren gitu, bukan pekerjaannya orang-orang desa saja. Dengan begitu dari mulai kebutuhan pangan, produksi pertanian, termasuk industri kreatif itu akan menjadi ruang tunggu baru bagi munculnya tadi startup bisnis. Jadi PR kita di startup bisnis adalah bagaimana menggeser orientasi, bukan semata-mata menjalankan fungsi intermediate atau perantara, tapi pada pembangunan kapasitas produksinya di hulu. Yang terakhir mengenai PTKP tadi, jadi studi kita mengatakan pemerintah berkali-kali menaikkan PTKP untuk menurunkan pajak efektif, ternyata hasilnya penerimaan pajak lebih bagus, lebih lebar. Dan itu kita ambil sebagai satu data, dan akhirnya kita memutuskan nanti kita akan dorong tax cut supaya daya beli masyarakat lebih baik. Kemudian juga mengenai PBB tadi, hitungan kita hanya 4% pengaruhnya dari PBB, dan itu ditujukan pada siapa? Pada biasanya orang yang punya rumah utama dan rumah pertama, itu orang yang sederhana gitu. Nah kenapa kita memilih ini? Karena kita melihat banyak sekali veteran, mantan pejuang, polisi, tentara, pensiunan. Sampai pensiun dia bahkan harus pindah ke pinggir karena tidak mampu bayar PBB. Itu concern kita di sana. Dan insya Allah kalau itu dilakukan maka akan memberi penghargaan pada para pejuang itu. Dan tadi itu hitungan kita, kalau itu diberlakukan bagi semuanya, orang-orang kelas ekonomi rendah itu dampaknya hanya 4%. Dan kita ganti dengan apa? Dengan tadi perluasan tax ratio yang terutama sebetulnya diarahkan pada pemain ekonomi besar. 20% dari hasil ekspor kita itu stay di luar negeri. Kalau kita haruskan bahwa ekspor komoditi itu harus kembali ke dalam negeri, maka kita akan punya basis pemungutan pajak yang lebih besar dari yang kita punya sekarang. Yang terakhir sekali soal ketimbangan, saya sepakat bahwa ini tidak mudah dan tidak mungkin selesai dalam satu periode. Tetapi ini adalah soal pemihakan. Dan kembali, leadership skill, kepiawaian untuk bicara dengan para pemodal besar untuk mengatakan, Bung, Bro, kita duduk sama-sama, tidak mungkin Anda-Anda kaya sendirian. Karena kita mesti bangun market yang kuat. Market yang kuat itu adanya di menengah ke bawah. Kalau kita terus-menerus begini, maka ketimpangan akan melebar. Mungkin saja Anda akan kaya, tapi terisolasi. Nah ini argumen ini harus disampaikan oleh orang-orang yang kira-kira punya wawasan, gitu ya, punya pengetahuan luas bagaimana ekonomi di dunia dibangun. Dan insya Allah, nasionalisme Pak Prabowo, Pak Sandi itu akan
memungkinkan bicara dengan para pemilik modal besar untuk mengatakan mari kita persempit kesenjangan karena ini untuk kebaikan kita bersama. Demikian mungkin jawaban dari kami. Terima kasih sekali Pak Seth, dan saya kembali kepada moderator. Terima kasih Pak.